What's up, bertemu lagi dengan saya Kedai Krisma di channel Kedai Krisma Scout. Ayo guys, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe, kamu bisa membantu kami para YouTuber untuk menjadi lebih baik dan membuat konten-konten yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Jadi pada hari ini itu adalah hari Senin. Nah, jadi pada hari ini saya akan membawa printer ke service center HP. Jadi dulu ya. Oke, ini adalah printer HP saya yang bertipe Inktank 315 yang kemarin mengalami kerusakan, yaitu tidak bisa print dan tidak bisa scan. Jadi dari katanya sih blank seperti itu. Jadi saya merasa pusing, banyak tugas yang harus diselesaikan, yang harus di print. Dan printer ini rusak. Jadi pada hari ini saya akan mengklaim lagi garansi printer HP ini ke HP Service Center yang ada di Bidan Pasar di Yahya Muruk tepatnya. Dan sekarang saya bersama sahabat saya. Sekarang saya lagi menunggu sama Diana. Jadi ini rusaknya itu kemarin itu karena sebenarnya sudah saya bawa ke Service Center HP dan sudah diperbaiki, mau dia tidak blank. Namun sampai di rumah saya gunakan untuk print lagi untuk tugas-tugas saya, dan saya coba untuk scan sertifikat atau piagam. Dan pada saat proses scanning dan print, karena ini print copy, scanning dan print copy, dia macet lagi. Oke, setelah dia macet lagi itu, dan saya coba untuk mematikan dan mau mati, dia blank. Dan sekarang saya akan bawa printer ini ke service center HP untuk diperbaiki. Semoga bisa, karena ini sangat penting bagi saya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan servis di service center HP. Yaitu yang pertama itu, kalau kita mau klaim garansi ya, ini tepatnya. Yang pertama itu, wait, ini kartu garansinya dan nota pembeliannya dan surat-surat yang lainnya. Oke, dia sudah datang. Sekarang akan kita bawa. Kita berangkat sekarang. Ini jangan ada. Gas. Boski. Lodan. Nah, udah ini ya. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di service center HP dan sekarang kita akan ke dalam buat servis internal.
di sini, Mbak. Gini. Ya, yang aja dikeluarkan. Oh, gitu. Kira-kira diklus ya? Apa itu? WA dia problem dia, Mbak, WA aku. Masih problem nih. Emang kan problem itu belum diganti kalau. Dari kelas belum. Dari kelas aja ya. Belum aja ngomong itunya rusak. Ini kemarin apa yang problemnya ya? Yang kemarin itu blank, Mbak. Kemarin kan udah diperbaiki. Ya udah dibawa pulang pakai ngeprint mau. Itu udah saya pakai untuk print copy untuk gini mau gini sertifikat kan. Nah, setelah print copy itu pas proses yang nge-scanning itu lagi dia blank kayak gitu. Oh, nge-blank lagi nih. Iya. Kemarin kan sempat chat kalau enggak salah di ya. Ya, di WA tuh dah. Blank ya. Kebetulan kemarin enggak ada upacara di rumah, belum sempat. Oke, jadi printernya itu harus ganti mainboard dan printernya itu harus nginep lumayan lama, jadi nah semoga cepat bisa ini ya diperbaiki printernya karena tugas saya sangat banyak untuk diperbaiki. Jadi untuk selama ini sih servis HP itu sangat baik dan sangat ramah dari semua servisnya, dari semua udah sangat-sangat ramah kepada customernya. Semoga servis HP itu semakin baik dan terus ditingkatkan dari seperti ini. Mungkin selanjutnya kita akan lumakan. Yuk. Oke. Ayo guys, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe, kamu bisa membantu kami, para YouTuber, untuk menjadi lebih baik dan membuat konten-konten yang lebih baik. Selamat menyaksikan!